Siang itu langit cerah berawan. Panas menyengat membakar kulit. Debu berterbangan memedihkan mata. Asap kendaraan yang menyesakkan dada. Hiruk-pikuk manusia berlalu lalang. Seakan tak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Tanpa mereka sadari. Saat itu tergeletak seorang anak manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Ingin rasanya dia berteriak. Namun, suaranya tenggelam di tengah keriuhan itu. Entah kenapa, mataku tertuju pada sebuah bangku tua di sudut sebuah halte kotor. Seorang wanita parubaya, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Terlihat raut kesakitan, terbaca wajah kesedihan hingga keputusasaan. Kucoba menghampirimu, namun engkau enggan dan ketakutan. Sejenak kita berkenalan. Dengan napas terengah, engkau menyebutkan nama. Nama saya Mardiana, Pak. Kami mulai menenangkan dirimu yang sedang dalam keraguan. Lambat laun, keakraban itu mulai terjalin. Engkau mulai menceritakan siapa dirimu. Dengan segenap kekuatan, kau ceritakan kisah hidupmu, penderitaan dan air mata yang tak berkesudahan. Ibu Mardiana, takdir Tuhan telah membukakan jalan untuk kita berkenalan. Sungguh berliku perjalanan hidupmu. Begitu berat beban hidupmu. Itu engkau pikul sendirian. Tanpa keluhan. Engkau sebatang kara di negeri orang. Di tengah kesulitan itu. Tiada sosok tempat mengadu. Tiada tempat berkeluh kesah. Seakan engkau sepi dalam keramaian. Engkau kegelapan di cahaya nan terang. Tak ku ketahui. Entah sudah berapa lama engkau hidup dalam kesendirian. Hidup dalam kegelapan. Ibu Mardiana, di saat tubuhmu kian melemah, kau tak punya kasur empuk hanya untuk sekedar pelepas lelah. Bangku tua itu telah menjadi saksi betapa engkau hidup dalam kesakitan. Ibu Mardiana, Tuhan telah mengatur jalan hidupmu. Penderitaan yang tak berkesudahan seakan telah menjadi makananmu sehari-hari.
keluh kesahmu mengandung makna kesedihan, kekecewaan dan air mata. Hatimu terluka, namun kau tetap tegar. Sekian lama engkau melawan penyakitmu. Kau berjuang sendirian. Namun pada akhirnya engkau menyerah. Tuhan lebih sayang kepadamu. Masih terngiang di telingaku. Saya rindu ibu. Saya kangen sama ibu. Bahkan engkau pernah berpesan kepada kami. Bapa, jika singkat umur saya sebelum ibu datang, tolong sampaikan kepadanya bahwa saya telah pergi untuk selama-lamanya. Katakan kepadanya, saya menyayanginya. Ibu Mardiana, Tuhan telah mendengar doa-doamu. Tuhan telah menggerakkan hati ibunda untuk datang menjengukmu. Detik-detik akhir hayatmu, ibunda datang memelukmu. Tak banyak yang bisa engkau perbuat. Hanya tatapan hampa penuh harap. Gerakan bibir yang memberikan isyarat. Ibu, maafkan anakmu. Kini aku bersujud di kakimu, memohon ampun atas segala kesalahanku. Ibu, aku lelah. Izinkan aku pergi. Aku ingin pulang. Sesaat tubuhmu terkulai lemah, tak berdaya. Saat kegelapan telah menyelimuti pandangan, dengan mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saat itu terlepaslah nyawa di badan. Tubuhmu mulai kaku, tak bergerak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun pada akhir
akhirnya semua yang bernyawa akan kembali kepadanya. Kini engkau telah tenang di alam sana. Tuhan lebih sayang kepadamu. Engkau sudah tak merasakan sakit lagi. Semoga penyakitmu menjadi penggugur dosa-dosamu di masa lalu. Ibu Mardiana, pertemuan singkat ini telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati kami. Hanya memori tentangmu yang selalu abadi di hati kami. Tiada lagi sosok wanita tegar. Tiada lagi sosok pejuang yang melawan penyakitnya. Terima kasih Ibu Mardiana. Dari kisah perjalanan hidupmu, banyak hal yang bisa kupetik untuk pembelajaran hidup di masa mendatang. Selamat jalan, Ibu Mardiana. Kami semua menyayangimu. Berbahagialah dalam tidur panjangmu.